Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-mana po dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana beginilah reaksi Amanda Manopo saat Arya Saloka katakan hal ini kepada dirinya itu. Heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga mana-mana post setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi nama Arya Saloka dan juga mana-mana post memang selalu menjadi sorotan publik pada saat Arya Saloka katakan hal ini kepada Amanda Manopo, sehingga membuat Amanda pun terdiam tak bisa berbuat apa-apa saat Arya Saloka katakan ini kepada Amanda. Gak usah munafik dan gak usah sok perhatian, ujar Arya Saloka kepada Amanda Manopo. Sontak saja semua itu membuat Amanda Manopo pun terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Ia cuma bisa merenungi kenapa kok Mas Arya Saloka sampai tega bilang kayak gitu kepada aku, ujar Amanda Manopo di dalam hatinya. Kini gegara hal itu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergondong-gondong mengirimkan komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun untuk Amanda Manopo, seperti komentar yang datangnya dari salah satu pencinta Aladdin yang dimana komentar itu bertuliskan, kok tega banget sih Mas Arya Saloka sampai bilang kayak gitu kepada Mbak Amandanya. Apa dia nggak pernah memikirkan perasaan Neng Amanda tuh Mas, kasihan, nggak usah kayak gitu, tulis komentar dari salah satu pencinta Aladdin itu. Namun tak hanya itu aja ya guys, di sini Mimin juga kedatangan berita terbaru yang datangnya dari salah satu pencinta Aladdin, yang dimana Amanda Manopo ungkapkan kesedihannya karena ia tak menyangka kalau Mas Arya Saloka sampai tega akan bilang seperti itu kepada dirinya itu. Nah guys, bagaimanakah kira-kira menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.